Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Umi Galang. Sekarang ada acara ikhtifalan putra-putri Jamaah Masjid Jabal Nur. Nah, wow, ada basarnya juga. Ah, beli ya? Alhamdulillah, itu namanya bayam Brasil. Bunda, ya terima kasih sudah beli. 12 sama 7.000 ya. Itunya nanti ngambil bangku sendiri. Si Akmal nggak jualan? Itu ini mau ambilan aku ntaran kayak gitu. Iya makanya aku kira juga siang. Kasir siapa jadi aku? Kasirnya lagi ngevlog. Nan, ada kembalian di situ tadi. Ayo, terima kasih. Cantik, cantik dipamerin. Nah, terima kasih. 12. Iya, sudah siap kembalian karena harganya 12.000. Terima kasih Bunda ya. Nanti kalau itu enak bilang enak, kalau enggak enak bilang enak juga. Bunda sebentar ya Bunda sayangku. Ini Mama Titi nih, Mama Titi. Jualannya banyak banget, Mama Titi, Mama Tiniti. Assalamualaikum. Tadi aku juga udah beli. Boleh ngincipin satu ya? Aku ngincipin satu. Salad. Sarat. Mama Titi ini dari Thailand ya. Bismillah. Sekarang ke sini. Bunda, tadi aku mau beli nasi uduk untuk sarapan. Berapa satu, Bun? 5.000. Oke. Maaf ya. Ya enggak apa-apa. Maaf ya, benar. Ayo satu. Satu ya? Maaf ya, Bu. Sarapan Bunda? Iya, aku juga sarapan. Oh iya. Oke. Oke, ada yang baru sampai nih. Bundanya jualan apa? Jualan sosis. Di sini yaitu di Masjid Jabal Nur ya kita. Halo Pak Rojak. Ya Pak Rojak, kita ke sini yuk ngeliatin jualan itu. Mau enggak? Sini Pak RT. Ayo Pak RT. Ini jualannya. Oh Bapak. Anak-anak di situ. Ini Pak. Ini untuk Bapak. Udah untuk sarapan di sana. Iya. Oh iya sayang, terima kasih. Ini kembali berapa? Oh pas. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Yang mojok lagi sarapan silakan. Ya ini lumayan ya. Ini acara belum dimulai, tapi sudah yang jualan sudah pada laku. Ini yang baru datang ini. Aduh, gimana ini? Belum punya meja ya, Non ya? Belum punya meja. Meja aku.
belum pula meja. Mama Akmal jualannya nih ayam. Ini pepes ikan salem, ini pepes ikan kembung. Terus masih di rumah masih banyak. Tahu, tahu. Aku nanti tahu. Sebentar ya sayangku ya. Nanti aku beli satu-satu ya. Halo, ini mama-mamanya di sini. Ya, sebentar. Ini belum dimulai tapi udah. Belum ada yang tampil. Oh iya, ini direkam. Aku masukkan YouTube-ku boleh ya? Ya, mama-mamanya menunggui di sini sedangkan anak-anaknya lagi siap-siap di sana. Ini fotografer Pak Sina. Nah, di sana masih berdoa untuk persiapan acara iktifalan putra-putri jamaah Masjid Jabal Nur. Ajarkanlah Al-Qur'an kepada anak-anakmu, niscaya Al-Quran akan mengajarkan segalanya kepada mereka. Alhamdulillah. Oh, ini punya mama siapa tadi? Buka, buka. Ada enggak ya? Ambil. Ada enggak ya? Banyak. Oh, banyak. Oh, 2000. Yang toy. Ya dapat tukaran, ini lagi dapat tukaran. Silakan yang mau beli. Tolong Umi dijelaskan ini apa aja dagangannya. Dagangannya keripik bayam Brasil. Harganya 12.000. Ya, kriuk. Plus edisi original tanpa pengawet. Nah, yang di sini bubur candil ini. Bubur candil 7.000-an. Ditulisnya 7.5. Korupsi dong Mi. Enggak, maksudnya tadinya enggak mau ngembaliin. Nyari-nyarinya susah, tapi ternyata sudah siap nih kembalian banyak. Lecehnya. Ayo silakan, siapa yang mau beli? Bayamnya ini ya, bayamnya, bayam Brasilnya. Ini tumbuh-tumbuhannya, tumbuhan dirawat sendiri oleh Duta Sehati SMP Negeri 1. Oh, Duta Raksa. Ini gampang banget ditanamnya. Oke.